Suara apa itu? Ah, paling juga bapak kelaparan cari makan. Lanjut aja ah, tinggal dikit. Habis itu tidur, besok harus bangun pagi nih. Bapak, Pak, kok gak nyaut sih? Apa ibu? Bu, Bu, kok gak nyaut juga sih? Bodoh ah, besok harus bangun pagi. Bapak, Ibu, apa semalam Bapak dan Ibu ngelakuin sesuatu di meja makan? Enggak tuh, Pan. Kamu kan tahu, Bapak dan Ibu semalam tidur dari jam 8. Lantas siapa semalam yang menggeser meja ya? Irfan, Irfan, Irfan. Ih, iya Bu. Kamu melamun. Ada apa? Enggak Bu, enggak apa-apa. Cepat habiskan sarapanmu. Kamu kan harus cepat berangkat. Baik, Bu. Waduh, apaan tuh yang pecah? Kok kayak ada suara orang nangis? Siapa yang nangis? Ibu atau Kak Irma? Suaranya sih dari meja makan. Horor nih. Tapi kok makin kedengeran suara nangisnya? Coba lihat deh. Ibu, apa itu ibu? Kenapa nangis? Apa bapak memarahi ibu? Bu? Wah! Hah? Hah? Hantu! Tolong! Tolong! Ada apa, Pan? Istighfar, Pan. Tarik nafas. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ada apa dengan dirimu, Pan? Kenapa kamu berteriak dan berlarian? Iya, ada apa, Pan? Astaghfirullah, wanita itu, Pa. Wanita apa? Wanita berambut panjang, Pa. Mukanya hancur gak karuan. Bola matanya putih semua. Irfan melihatnya, Pak. Serem banget. Di mana kamu melihatnya? Di ruang makan, Pak. Mana? Gak ada apa-apa. Mana, Pan? Gak ada apa-apa juga. Lagian kenapa takut sih? Kalau ketemu gitu, tanya sekalian nomor togel, kan rezeki. Ndasmu, Pak. Lihatnya aja takut setengah mati. Apa, Pan? Nggak apa-apa, Pak. Dengar aja nih, Bapak. Ih, serem. Sudah, mungkin kamu salah lihat. Kembali ke kamarmu, nggak akan ada apa-apa. Berdoalah dulu sebelum tidur. Iya, Bu.